Assalamualaikum dulur. Selamat bagi warga Nahdiyin khususnya dan muslim secara umum. NU sebentar lagi akan mengadakan selamatan besar, hajatan besar, yakni pemilihan ketum, ketua umum PBNU dan Rois Suriah, Rois Am, beserta kabinet kabinetnya, menteri-menterinya dan seluruh jajarannya. Mudah-mudahan dulur, Allah memilihkan pemimpin yang amanah yang bisa menjadikan NU lebih bebat, lebih jaya, mengindonesiakan NU dan meng-NU-kan Indonesia. Bagi warga Nahdiyin, kalau menurut saya siapa saja baik, karena yang jadi pasti pilihan Allah, yang jadi pasti kehendak Allah, dan yang cocok untuk NU ke depan pada Anahdoh Hasaniyah, pada kebangkitan NU yang kedua setelah NU berumur 100 tahun. Tapi dulur, kalau menurut saya, yang lebih ideal untuk tahun ini adalah Gus Yahya Khalil. Kenapa? Karena secara nasab beliau adalah putra ulama besar dan cucu-cucu jadi ulama besar. Beliau adalah putra Yahya Khalil. Yahya Khalil adalah putra daripada Kiai Bishri Mustofa. Masya Allah, ulama karismatik, pengarang kitab dan pengarang kitab-kitab serta banyak sekali karangannya. Beliau juga penakan daripada Gusmus Kiai Mustofa Bishri, Masya Allah. Dan Kiai Yahya atau Gus Yahya itu sudah bisa dan lama sekali serawung dengan Gus Dur, bahkan yang bisa menjiwai daripada hajat besar Gus Dur untuk memasukkan NU ke dalam negara, menegarakan NU, tidak hanya sebagai oposisi, tidak hanya sebagai pemain samping, tapi NU menyatu dengan negara, adalah Gus Dur. Walaupun konsekuensinya dulur, NU dicap sebagai liberal, NU dicap sebagai congos pemerintah, tapi karena terobosan itulah NU menjadi diminati sedunia. Ulama-ulama dunia menganggap NU sukses menjadi perekat antara bangsa dan agama, antara agama dan bangsa, sehingga NU diminati seluruh dunia. Dan harapannya dulur, karena Gus Yahya ini pernah sukses menjadi juru damai perdamaian antara Israel dan Palestina, sehingga Palestina sampai berterima kasih kepada Indonesia khususnya NU karena perjuangan besar Gus Yahya ini. Dan mudah-mudahan harapannya Gus Yahya bisa menjadi penjembatan terbentuknya perdamaian dunia, khususnya warga Palestina memiliki kedaulatan negara, Israel juga memiliki negara, dan NU semakin diminati dan NU semakin bermanfaat. NU bisa menjadi penanggulang daripada ekstrim garis kiri yakni radikalis dan ekstrim garis kanan yakni liberalis. Tetap NU dan NU, walaupun yang jadi siapapun, mari kita tetap bersyukur karena tetap itu adalah pilihan Allah untuk NU, untuk Indonesia dan untuk dunia. Selamat bermuktamar menjelang Anahdoh Hasaniyah, kebangkitan NU yang kedua. Dari Wong Gundung Semeru, Ali Mustofa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.